Hello, Assalamualaikum guys. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat datang ke YouTube channel Madli Musa. Okay guys, hari ni kita ada barang besar sikit. Kita nak unbox dan nak pasang terus dekat Y16. So, apa dia? Ini dia. Tank 7 liter Espada. So, sekarang kita dah boleh rentas daerah. So, sikit lagi mungkin kita boleh rentas negeri. Dan seterusnya kita dah boleh konvoi ramai-ramai. So, kita kena siapkan motor kita dengan tank yang lebih besar supaya kita, kalau kita konvoi dengan geng-geng kita Y16 semua, okey lah. Tapi kalau satu je Y16, yang lain-lain semua tank besar, contohnya SYM 7 liter kan. So, lepas tu dengan full SAR ke, dengan tank yang, motor yang apa, naked tu. So, kita akan selalu minta izin dia orang, berhenti Zat, nak buang minyak. Isi minyak. Itu masalah dia. So, sebelum ni konvoi dengan yang belakang tu, Honda Beat. Motor ni tak ada lagi. So, konvoi dengan motor Beat. So, selalu minta dia, minyak motor nak habis. Berhenti, berhenti, berhenti. Itu masalah dia. So, kita kena siapkan motor kita dengan tank yang lebih besar. So, ni Espada 7 liter. Dia release untuk Y16. So, bagus Espada ni. First yang release tank 7 liter ni. So, jom kita pasang. Kita unbox dulu, lepas tu kita pasang. Okay. Okay guys, apa yang ada kat dalam ni, dia bagi stiker Espada ni. Nampak cantik juga. Lepas tu, thank you. Thank you. For your purchase, we hope you enjoy our product. Okay, thank you. Dan invoice lah. So harga dia adalah RM125. Tank 7 liter ni RM125 ya. Korang boleh beli dekat official .os Espada Shopee. Okay, kita tengok. Oh, ada satu lagi barang dia bagi. Keychain daripada Espada. Okey, ini dia. So, jom kita tengok. So, packaging dia balut dengan form ni, lembut ni. Okay, ini dia guys. So, tank Espada. Dia ada thumb Espada kat sini. Bunyi dia. Kalau dia tulis dekat dia punya Shopee tu, dia kata material dia material yang apa, yang bagus lah kan. So, harap-harap tak ada masalah. So, yang ni kalau ikut Y16 dia ada cover yang besi tu kan. So, dia kata buka yang cover besi tu, pakai yang ni saja. Okay, jom kita. So, kita kena buka cover set semua. So, ambil masa. Nanti aku tak akan tunjuk cara buka cover set semua. Aku akan skip. So, aku akan buka siap-siap cover set. Nanti masa pasang ni baru aku akan continue video. Okay guys, jom kita pasang dulu. Okay guys, aku dah buka dah cover set ni. Okay, aku dah buka cover set. So, dah nampak dah tank ni. So, kita akan buka tank ni sekarang. Okay, jom. Okay guys, untuk buka tank ni ada banyak juga skru. Okay, dia ni skru untuk cover tank ni. Yang ni kita tak akan pakai dah. Sebab dekat tank yang baru tu dia dah ada span sendiri. So kita tak boleh nak bubuh dah benda ni. Mungkin sebab dia dah gemuk kan. Tank dah gemuk 7 liter. So, kita kena buang yang ni. So skru yang lain adalah 1, 2 sebelah dalam ni. So 3, 4. So lebih kurang 4 skru tambah dengan palang ni. Ada 1, 2, 3, 4, 8 skru lah. Okey, jom kita buka.
nak buka cover set tak adalah susah sangat, tapi perlukan skill sebab takut nanti kalau tak ada skill patah habis dia punya klik-klik. So kena hati-hati, kita kena rasakan dia. Rasa dia tolak ke mana, rahsia dia kena ada. Okey, kita akan buang benda ni, kita tak akan guna lah. So kita akan pasang tank yang besar tu, tak muat dalam yang pakai ni. Okey. So yang ni kita buka. Semua skru nombor 10. So lagi skru ni kena pakai spana box. Okey, dah habis dah skru kita buka. Okey, kita dah boleh angkat dia. Tapi sebelum tu kita tengok connection kat bawah. Okey guys, dekat bawah ni dia ada satu connector warna hitam, satu connector warna putih dan satu wire minyak. So wire minyak ni kita nak buka dia, kita kena tarik dia keluar aje. Tapi kita kena make sure dalam tangki tu apa ni, minyak dah kita seduk lah. Kalau tak nanti habislah terkeluar minyak kat body motor ni. Nanti habislah terkeluar cat lagi. So kita buka konektor dulu. Ada dua konektor, hitam satu, putih satu. Okay, kita try buka konektor yang hitam ni. Okey, senang je nak buka. So satu konektor hitam, satu konektor putih. Kalau kita nak tarik dia ke atas, rasanya lepas ke tak? Dia sangkut kat sini. Boleh buka tak ni? Kita cuba buka ni. Okey. Kita nak buka konektor yang warna putih ni agak ketat sikit. Okey, dah boleh dah buka konektor putih. So tinggal satu lagi hose, hose minyak ni. Okey guys, kita seduk dulu minyak dalam ni. Nanti kita boleh guna balik. Okay, kita seduk dulu. Okay, nanti kita buat basuh tank yang kita boleh buat basuh tank yang baru tu. Okay, jom kita try buka hose kat bawah ni. Lepas kita buka hose baru, hose ni kita try fitting tengok. Kita fitting dulu sebelum kita pasang, takut sangkut ke apa ke. Memang dia orang cakap memang buat untuk Y16, tapi tiba-tiba kita nak pasang, nak kena potong sana potong sini. Kalau kena potong sana potong sini, cancel, tak payah pasang. Okey, sekarang nak buka apa, hos minyak ni. Okay guys, aku angkat dia ke atas, bahagian atas ni, sebab ke bawah dah sempit sangat. So bahagian atas ni lebih banyak ruang tangan boleh masuk. So dia ada satu lock ni, warna merah ni, dia lock kat dekat sini.
dia lock kat sini. So buka lock merah ni baru kita boleh buka hose ni. Okey, senang je. Buka lock merah, lepas tu baru buka dia. So dia macam ada satu takut kan. So lock ni dia kat sini. Kalau nak pasang balik, lock dia kat sini lah. Macam tu. Macam ni. So nanti kita buka dulu lock ni, pasang dekat apa sana dulu, baru kita bubuh lock merah ni. So dia benda hijau ni, dia akan lock benda hijau ni. Benda hijau ni tak boleh nak keluar lah. So dia akan lock kat sana. Okay guys, so dah buka dah. So sekarang kita nak fitting dalam ni tank yang 7 liter tu. Adakah dia sangkut ataupun boleh ngam. Okay guys, jom kita fitting. Okay, ni tank yang asal. Tank asal Y16 ni. So kita try fitting yang tank yang apa? Tank yang 7 liter Espada. Okay guys, kita tengok side by side ya. Tank apa ni? Espada dengan tank standard Y16 ni. So kalau tengok kat sini, dia yang ni nipis, yang ni tebal. So kalau tengok bonggol ni sama je. So cuma yang ni je. Yang ni je dia, yang ni dia turun, dia turun tirus macam ni kan. Yang ni dia turun gemuk sikit kat sini. Okey. Yang ketara adalah bawah dia. Bawah ni, yang ni nipis dia kan. Nipis je. So sebab tu kat sini dia ada palang. Siap ada palang. So dia boleh buat palang tu sebab di sini nipis je. Tapi yang ni, yang ni dia tebal. So nanti dekat bawah seat tu yang akan tebalnya. Okay, so kalau sebelah sini pula, sebelah side. Okay, nampak sangat yang ni gemuk kan. Lepas tu bawah ni gemuk. Yang ni nipis je. Nipis. Yang ni gemuk. So sebelah depan ni, okay, sebelah depan ni dia punya lekuk ni sama, lebih kurang sama. Tapi atas ni dia tebal sikit. Okay. So yang ni pun nampak tebal sikit yang ni. So yang ni 5.4 liter, yang ni 7 liter. So tak, kalau tengok memang nampak gemuk sikit lah. Tapi yang penting kita nak fitting. Nak fitting kita kena buka ni apa ni, getah-getah dia ni, pasang balik dekat sana. Dan kita try fitting. Adakah dia ada sangkut kat mana-mana tak? Okay, kita transfer dulu getah-getah ni semua. Okay, satu. Dua. Belah sini. Tiga. Yang ni. Yang ni dia ada bush besi ni. Buka dulu bush besi ni bagi senang masuk yang getah-getah ni. Baru kita buat bush besi tu. Okay, baru buat bush besi ni. Okay, baru bubur sini. Okay, so sebelah sana pula. Total ada berapa? 3, 6, 7, 8. 8.
So kita transfer satu-satu, takut dia sama, nampak macam sama je tapi takut dia berbeza, nanti ada masalah. Lebih baik kita transfer satu per satu. Okey, dah habis. So kita boleh fitting. Kita try fitting tengok. Jom kita try fitting tengok. Okey guys, kita try fitting tengok. Macam ni. So yang penting kita boleh tutup seat ni dengan tak perlu buat apa-apa modifikasi. So sekarang kita dah letak dia agak-agak. Kita nak tengok kat bawah juga. Kat bawah dia macam mana. So sekarang kita boleh letak dia. Fitting dia, dia duduk elok dekat dia punya base dia. Yang ni pun duduk elok dekat base dia. Dan kat bawah yang penting, kita nak tengok kat bawah dia adakah dia menolak apa-apa. Yang ni tak ada gap. Ada gap cun. So yang kat sini dia tak, dia tak menolak apa ni, cover set inner bawah ni, mud guard bawah ni kan, dia tak menolak. So kita letak dia, kita tekan macam ni kan, dia tak ada menolak dia punya inner ni. But nanti kalau tolak, dia akan kita susah nak fitting dekat cover set nanti. Okay, kita tengok sebelah sana. Okay, dia duduk elok atas ni. Dia tak ada menekan apa-apa kat bawah. Kat bawah tak ada menekan apa-apa. Okay. Harap-harap dia, kalau kita pasang betul-betul pun, dia tidak menolak apa-apa. Okey. Okey, harap-harap cun lah. So kita try tutup seat tengok. Okey, dia memang. Okay guys, disebabkan fitting test okay, so aku akan transfer dia punya sensor ni masuk ke Espada. Okay guys, jom. Okay, yang ni pun fitting test okay juga. Okay, kita cuci sikit, ada stiker, bekas stiker guna minyak petrol tadi. Okay. Okay cun, so kita transfer sekarang. Okay, so kita buka. So nak angkat benda ni kena sengitkan macam ni, sebab dia ada sensor dan pelampung dia. Okay, cara nak masuk pun sama juga. Arah mesti sama. Okay. Okay. So tadi dia punya apa, minyak ke sini kan? Ke sini. So arah ni mesti ke belakang ni lah.
Kalau benda plug and play, just transfer je senang. Tak ada apa-apa modifikasi. Skru dia agak ketat sikit. Mungkin baru je. Mungkin baru lagi, dara lagi. So kena tekan kuat sikit. Kita kena ketatkan dia secara equal. Takut nanti dia sengit, takut nanti bocor kat bawah. Guys, dah siap dah. So okay, kita boleh pasang sekarang. Tapi aku nak basuh dulu dia punya tank ni dengan minyak. Masukkan minyak, lepas tu kocang-kocang sekali, lepas tu buang minyak tu. Okay. Okay guys, kita pasang konektor kat bawah dulu, baru kita skrukan semua ni. Okay, first kita pasang hose minyak dulu. Kita buka yang merah ni. Buka yang merah ni, tak perlu habis buka, habis buka macam ni je. Sebab kat dalam ni lock yang hijau ni dia akan buka. So yang merah ni untuk lock yang hijau ni. So jom kita pasang dia. Masukkan dalam tempat yang asal dia lah. Nanti nak sangkut kat tempat lain pula nanti. Okay. Pasang dia senang je. Masukkan dalam putih ni. Sampai takut dia. Okay, bunyi tap kan. Lepas tu kita tolak yang merah ni. Tolak yang merah tu. Dah, lock dah. Tu itu je. So dia takkan boleh keluar dah. Okay, settle. So lock yang kat sini pula. Kat sini ni dia lock kat atas ni. Ha, macam tu. Okay, settle untuk hose minyak ni. Sekarang kita pasang konektor dua ni. Yang putih dengan yang hitam. Yang putih dulu. Pastikan dia duduk kat dalam ni. Duduk kat dalam ni. Okay, masuk dalam. Konektor putih. Kalau tak nampak tu, minta maaf lah sebab dia ruang sempit. Aku nak masukkan dia pun susah. Okay, dah masuk dah. Bunyi tap tu, okay lah. So yang hitam pula last. Hitam pula last. Okay, settle. Masuk semua dah. So sekarang kita dah boleh pasang skru. Okey, skru-skru dia ada kat sini semua. So masukkan skru-skru yang betul lah, jangan skru yang salah pula. Okey. Cukup ngam-ngam, tak lebih. Ha. Okay. Yeah, baby. Baby nak tolong ke? Ini. Okay. Okay. Kalau betul-betul plug and play, memang suka. Aku suka sangat. Kalau jenis nak kena potong sana, potong sini. Okey, mai sana. Kalau nak kena potong sana, potong sini, memang tak lah. Okey, kita buat cepat-cepat je.
So lepas ni tak adalah kerap sangat kita isi minyak. Dalam seminggu tu boleh tahan kalau pergi apa? Pergi kerja pergi kerja kalau sehari jauh, jarak jauh memang berbaloi lah tukar tank ni. So siapa-siapa nak beli tank ni, nanti aku share dia punya link Espada dekat description eh. Okay, kita dah boleh ketatkan dia. Semua dah masuk dah. So ketatkan dia tak perlu ketatkan sangat-sangat sebab dia ada getah dia. Cukup-cukup je. Bagi ketat cukup-cukup je. Tak perlu ketat sangat sebab dia ada getah-getah tu. Getah tu macam nak bagi dia comfort, tak vibrate. Okay, dah siap dah guys. So kita akan isi minyak yang lebih tu. Okay, kita isi minyak ni. Minyak ni satu botol ni 2 liter kan? 1.5 liter kan? So dalam 0.5 liter je lah ni. Ni 1 liter kan? So nanti kita isi minyak nanti kita alert. Tak sampai 7 liter lah. Okay, sekejap lagi kita pergi isi minyak. Kita tengok berapa liter. Tolak 0.5 liter kat dalam ni. Dah ada dah. Okay guys, so sekarang kita nak pasang cover set lah. So cover set, aku tak tunjuk lah video ni sebab cover set normal lah kan. Okay, so kalau tutup seat pun sekarang Oh, lekat dengan skru ni. Nasib baik nampak skru ni. Okay, so tutup seat pun okay. Nanti aku pasang cover set, kita akan tunjuk dia betul-betul fit tak rosak. Okay guys, dah siap dah pasang cover set. So nampak okay je, tak ada apa-apa pelik. Cover set pun pasang elok je. Tak ada penolakan daripada bawah. Dia tak kembung pun. Okay, so memang plug and play. So memang suggested lah untuk tambah kapasiti minyak untuk pergi lebih jauh. Okay guys, jom aku nak pergi isi minyak. Sekarang dia berkelip. So kita estimate dalam 6.5 liter sebab dah ada 0.5 liter dah tadi bubur kan. Okay, jom. Okay, kita dapat dalam 6.255. So make sense lah. Tadi 0.5 kan, 0. Mungkin 0.7 lebih ada lagi dalam tangki masa basuh tadi kan. Okay. RM12.8 so, kalau betul-betul kering mungkin dalam RM13 lebih lah. Okay guys, siap juga akhirnya pemasangan tank 7 liter Espada plug and play to Y16. Memang betul-betul plug and play, tak ada modification apa pun. Okay, so memang recommended untuk korang yang nak ride jauh nanti. Tak perlu kerap sangat isi minyak. So 7 liter tadi aku dah bubuh masa pasang, ada minyak sikit dalam 0.5 lebih kurang, mungkin lebih.
Dan bila aku isi minyak dekat sesi minyak tadi, aku isi 6.255 kalau tak silap. So memang betul lah, dia menghampiri 7 liter lah. Okay, so dalam RM12 lebih, dalam RM13 lah. Okay, so nanti kita tengok berapa kilometer untuk kita penggunaan. Aku set 00 untuk aku isi minyak tank full tank tadi. So kita akan tengok berapa kilometer dia boleh pergi dengan ride yang campur-campur lah. Ada yang laju, ada yang slow. Okay, so okay guys, apa lagi nak cover. Tank Espada ni memang terbaik lah. Espada buat tank ni 7 liter. So aku rasa tank ni 7 liter pun dia boleh pergi jauh, sebab dia sistem engine ni jimat minyak kan, VVA. Unless kita full throttle straight, masuk highway full throttle straight, memanglah tak jimat kan. So kalau nak bawa pergi harian, kadang-kadang slow tak lebih 7000 RPM, so memang akan jimat lah. So boleh pergi jauh lah. Okay guys, apa lagi ya, masa pemasangan tadi langsung tak ada apa-apa halangan pun. Cuma masa aku nak buka dia punya tu, sebab first time aku tukar tank, pengalaman pertama aku tukar tank ni, masa nak buka dia punya hose tu macam ada locking system dia tu kan. Yang tu je lah yang susah sikit. Tak susah pun sebenarnya, just tarik je yang merah tu dan keluarkan. So bagi aku dah tempat yang sempit pula kan. So pengalaman lah bagi aku. So harap apa yang aku buat hari ni ada, akan menjadi rujukan untuk siapa-siapa yang ingin nak tukar tank lebih besar. Dan yang pasti, plug and play, betul-betul tak ada modifikasi apa pun. Okay guys, itu saja perkongsian untuk kali ini. Jumpa lagi next video. Pada yang belum subscribe, subscribe, tekan loceng untuk next video alert. Okay guys, assalamualaikum. Bye-bye.